spesial, yaitu adalah Kak Filme. Kita sambut aja Kak Filme. Hai guys. Halo Kak Jaya. Hai. Aku pernah lihat Kak Filme. Mas Jaya, benar atau tidak? Apa? Kamu pernah berusaha buat deketin Rafata? Bener. Kenapa kamu deketin Rafata? Ya aku gitu ya. Kan aku tuh pingin banget kan. Kalau gue dideketin, ini sekali lagi atau dua kali lagi atau tiga kali lagi gue tangis. Kenapa kamu deketin dia? Kenapa Rafata? Gak apa-apa, karena kan aku udah kenal ibu bapaknya, masa dia enggak. Sama adeknya, tapi dia sekarang udah mulai sih, karena dia melihat aku sama Lala, sama Cipung, sama ibu bapaknya dia main kan. Jadi dia lumayan, kalau disuruh foto sama daddy tuh kayak ya dia senyum. Dulu kayak pas di Amina tuh kan aku kasih permen, dan kayak gini enggak. Aku lihat video kamu ya kan, lihat kan aja ambilin dia permen buat iya buat dia doang. Kamu emang sengaja kasih permen buat Rafata? Iya. Kamu apa naik? Enggak apa-apa. Oke. Kenapa permen kamu diterima nggak? Enggak diterima. Iya. Kenapa? Alasannya apa? Karena dia tuh nggak kenal. Karena dia nggak kenal aku siapa. Oh, dia belum kenal kali ya. Oh, jadi komen kamu diapain? Diginin. Oh ya? Ya. Tapi kamu suka sama Rafata? Jujur. Jujur aku. Iya. Suka. Suka. Kenapa kamu suka sama Rafata? Ya nggak apa-apa. Karena kan aku udah kenal ibu bapaknya. Bapaknya siapa? Om Rafa. Ibunya? Tante Gigi. Kamu suka sama Tante Gigi Om Rafi? Suka. Orangnya baik terus itu apa namanya? Lucu. Lucu ya, lucu mereka. Jadi kalau misalnya Rafata nonton, apa yang ingin kamu sampaikan ke Rafata? Kalau Rafata nonton, Rafata kalau ketemu aku lagi, Rafata harus mau. Kan udah dikasih permen. Iya. Harus mau apa? Harus ya gitu aja. Oke. Oke, berarti kalau terima kasih dari Mas Zaya emang sebenarnya tertarik sama Rafata ya. Tinggal nunggu lampu hijau dari Rafi dan Tante Gigi ya. Oke, kita doakan yang terbaik untuk Mas Zaya dan Rafata ya. Oke, selain Rafata, siapa sih menurut Mas Zaya tuh oke banget dan tipe Mas Zaya banget? Aku gak bisa jawab karena cuma Rafata aja. Cuma Rafata? Jadi sebenarnya insiden permen itu disengaja atau tidak? Bisa. Kayaknya tuh kamu kan kayaknya kan emang sengaja melakukan aja gitu. Iya, berarti kamu emang pakai baju badut waktu itu. Coba kamu pakai baju princess. Emang di situ tuh temanya. Kan temanya tuh karnival. Oh iya, jadi kamu pakai karnival dong. Iya, benar. Dan aku tuh udah di rumah tuh udah nyari muka buat face painting kan. Iya. Dan aku pilih Joker aja deh. Oh, itu kamu jadi Joker. Iya, terus bajunya aku kayak Harley Quinn banget kan tuh. Aku juga sering pakai Harley Quinn. Aku pingin pakai baju Harley Quinn. Kan kakak pernah pakai jaket. Iya kan? Iya, aku pernah nonton ya. Aku juga nonton. Nah, kalau Mas Zaya punya pacar gak sih? Udah ditanyain dua kali. Kamu mau jawab? Aku tuh gak bisa jawab itu. Tapi kalau yang ganteng kamu suka? Ganteng suka. Kalau yang putih-putih suka gak? Suka. Kalau sama Rafata suka? Suka. Kamu coba pilih deh. Pilih Kiano atau Rafata. Maaf banget ya. Kan kalau Kiano kan masih kecil. Dia kan belum bisa diajak ngomong juga kan. Belum ngerti. Kan maunya main aja kan. Tapi aku kalau main aku mau banget sama dia. Tapi kalau suka?
Siapa? Diam-diam ya. Kak Fatah. Oh, oke. Okay. Ngapain disebarin? Sensor. Jadi sensor. Ini perfect banget cerita. Mazaya suka banget sama Kak Fatah. Tapi di cut abis ini, jadi gak ketahuan. Gantengan bodyguard aku apa Kak Fatah? Gak tau. Bisa jawab. Yang sumbuan Kak Fatah siapa sih? Cowok yang sumbuan Kak Fatah, selain Kak Fatah siapa sih yang kamu? Gak ada, aku gak tau. Bye. Dideketin. Oke, okay, boleh ya. Jadi, Kak Filme biasanya kok bodyguardnya sama tukang gojeknya gak ada sih? Iya, bodyguard aku lagi di luar. Gojek ya, aku tuh masih di rumah. Soalnya dia emang standby di sana. Ngapain tuh standby di rumah? Mereka kan gak gojek, dia gak gojek. Kak, silakan ya itu diminum ya, Kak ya. Iya, iya, makasih ya. Nih, minum dulu ya. Bisa kan? Bisa kan? Bisa. Ini awalnya jadi babysitter, nggak tahu gimana jadi begini sistemnya ya. Mungkin jadi babysitternya kayak gini ya kerjaannya ya ternyata ya. Oh iya. Oke. Jadi Kak Filme, mesin capit ada beneran nih di rumahnya. Ada. Bisa nggak kalau sekarang aku kesana nih? Kamu mau main mesin capit pulang ini? Iya. Boleh, nanti kamu izin sama Didi ya. Iya. Bukannya lagi direnov ya? Lagi renovasi sekarang. Itu di renov, Kak. Soalnya ada yang catnya udah luntur, ada yang bopeng-bopeng, jadi di renov. Tapi di renov nggak cuma mesin capitnya, kantornya semua lagi di renov. Oh, emang beneran lagi di renov kantornya? Iya, betul. Oh, gitu. Kak, aku mau nanya-nanya ya. Iya. Ini ada 5 pertanyaan untuk Kakak. Wow. Harus jawab cepat. Nggak boleh mikir. Nggak boleh. Harus jawab cepat ya. Oke. Pula yang kan kakak punya pacar atau tidak? Kalem atau enggak pacarnya? Tipenya kayak gimana sih? Oke. Jadi aku punya pacar atau enggak ya? Punya. Nah, terus? Tipe aku. Tipenya yang? Aku sih sukanya sama cowok-cowok yang diem sebenarnya, kalem gitu. Kayak lebih apa gak sih? Misterius banget. Kalau namanya siapa tuh kalau boleh tahu? Nama cowok aku? Kelima juga ya. Jadi aku ada pertanyaan satu doang. Oke. Pingin punya pacar yang galak, baik atau kalem, atau suka marah-marah, atau suka hai gitu. Maksudnya suka hai itu friendly. Iya. Oh, aku gak suka cowok friendly. Kenapa? Cemburu. Oh, cemburu. Oke, karena kakak bisa jawab cepat dalam 3 dengan 4 pertanyaan ini. Iya. Kakak akan mendapatkan ini. Minyak wangi. Kamu tahu minyak wangi siapa?
ke sini. Iya. Kita buka ya. Kita buka ya. Kamu pernah coba enggak? Tidak. Kamu penasaran? Penasaran. Kamu mau coba? Mau. Kamu pasti bakal suka. Terus kalau aku suka gimana? Enggak bisa, habis stoknya. Itu ada banyak kok kotak. Ini ada banyak kotak. Itu. Iya, cuma ada 3 kan banyak itu kotak. 3 dikit Mbak Zaya. 3 banyak-banyak. Kita kamu harus pilih. Okay. Dari 3 ini, okay. Cuma ada 1 yang kamu suka. Kita buka ya. Boleh kamu. Sabar. Gak apa-apa. Banyak rokok kalau gak sabar. Bisa gak? Bisa, ini udah setengah. Mana? Nih, kocak. Jangan cuma bisa, ini Michelle. Gak cuma gitu doang, pasti buka aku gitu loh. Kamu siapa? Nazaya. Bisa gak? Bukan ya, bisa. Apa dari situ buka? Iya, kamu coba cimoynya. Sabar. Ini yang kafir me sih. Coba cium wanginya. Bukan. Iya ya kak, semprot. Ini aman buat anak kecil. Kamu kecil atau gede? Kecil. Ya, cocok buat anak kecil. Oke. Enak gak? Enak. Musuhnya tuh kayak gini loh. Coba yang gini. Kayak sini, nanti setengah, nanti sini. Pas banget kan? Iya, terus kalau kamu. Wah. Warnanya suka gak? Suka? Emang kecium kayak gitu? Kecium? Suka yang gitu? Ini yang kak filmnya sih ini. Senorita ya? Iya. Iya, coba yang terakhir. Ini di sini ya. Coba ini yang terakhir, kamu pilih satu ya? Cuma satu ya? Kok bisa ya kayak punya kayak gitu? Yang mana yang kamu suka? Yang ini? Iya. Kamu suka yang yummy? Iya. Oke, ini emang cocok buat bocil. Kamu bocil gak? Iya, enak wah. Enak? Enak banget. Yang paling kamu suka yang? Ini. Kenapa? Apa alasan kamu suka yang ini? Karena baunya enak. Karena baunya enak. Yang dua lagi enak gak? Enak juga. Aku suka dua. Satu ini sama ini sama. Aduh, yang pertama tadi? Saya dong, kita berarti yang suka dua ini? Iya, tiga sih. Dua. Yaudah, kamu bawa deh semua. Buat kamu. Beneran? Iya. Thank you, bestie. Seneng gak? Seneng dong. Yang bakal kamu sering pakai yang mana? Yang... yummy. Yang yummy. Oh. Kalau kecintaan, itu harus dikit-dikit pakainya. Nanti takut habis kan. Kamu lebih suka minyak wangi dibanding mainan yang aku kasih tadi? Ya, karena buat aku tuh minyak wanginya tuh lebih zoom ya, alhamdulillah zoom ya. Oke. Iya, bener banget. Kak Filme. Ya. Aku tantang Kak Filme untuk nyanyi. Oke. Nyanyi lagu aku ya. Oke, coba takut. Tapi aku tantang kamu buat cobain parfum aku. Oke. Deal? Oke, aku nyanyi lagu kamu. Parfum aku ya. Parfum apa? Kan tadi kamu nanya di toilet parfum aku warna pink. Mau? Kamu tahu parfum aku? Tahu. Kan udah habis. Kamu gak dapet. Kue. Tapi gemar banget ya guys ya. Enggak, aku bingung. Kita lagi cari tempat makan. Tiba-tiba kita dapat kelompok. Oke. Bingung gak? Bingung. Oh ya, Mbak Jaya. Buka. Aku bawain kamu bekal. Nih kamu lihat. Buka. Ya. Sini. Diam. Jadi kamu gak boleh makan yang sembarangan. Jadi udah buatkan bekal. Pasti bubur deh. Bukan. Cadaa. Ya, terbalik. Ini puding. Ada strawberry. Kan kamu bilang kamu suka strawberry. Jadi kayak bawain puding sama. Oke. Kamu makan gak? Gini. Iya. Iya. Tapi nanti aku harus ada mami aku. Kamu disuapin mami? Iya. Mami kamu bilang kamu gak disuapin mami. Kenapa? Kan udah banyak babysitter. Babysitternya tapi ada bodyguard. Enggak, aku mandiri banget. Aku tuh ngelakuin semuanya sendiri. Ya harus coba. Kan enak banget. Apa? Kek. Aku. Iya, enak ya kalau anak kayak gini ya, makannya gak susah ya. Nyanyi dulu dong, Wak. Tau gak sih, aku kira tuh Kak Filme itu bilang yang minyak wangi. Itu yang disemprot ke yang bau itu. Itu
lagi. Adekku tahu semua. Nyanyi lagi dong, Bu. Beneran. Iya. Jadi ya sama kalian tahu ya, Zaya itu benar-benar higienis banget anaknya. Kita sambut Mbak Zaya, bintang tamu kita, anak kecil yang lucu banget ya. Kayaknya harus kita sambut ya. Mbak Zaya. Hai, Kak. Halo. Ini Mbak Zaya. Oh, malu Mbak Zaya. Mbak Zaya, udah makan belum? Malu, malu ya. Mbak Zaya mau makan enggak? Dikit aja. Oh, enak ya. Mandiri. Babysitter enggak kerja begini. Enak. Mesti bilang Daddy ya? Mana? Nanti aku bilang Daddy. Kan aku belum bilang, berarti aku di kasih parah. Iya, pokoknya ntar kasih. Yeay. Eh, gak usah deh, kan udah dikasih minyak wangi, gak usah deh. Mbak Zaya, mau nanya apa? Iya, aku mau nanya, sebenarnya apa sih cita-cita kamu? Aku dulu pengen jadi konten kreator. Dan reporter. Konten kreator. Sekarang kamu udah jadi konten kreator? Iya, cuman aku mau lebih dari lebih. Aku ngerti yang kamu maksud. Nggak tahu kan? Ngerti banget. Iya, kamu itu. Aku dengar kamu nyiptain lagu ya? Iya. Keren banget. Emang kenapa kalau keren banget? Emang kenapa? Pada bilang gak sih kamu sekeren itu? Bilang? Ya bilang, cuman ya kamu kadang keep humble. Keep humble kan? Kamu tetap ramah. Oh, iya dong. Oke, gak boleh sombong ya? Gak boleh, kita tuh harus menghargai followers kita. Oke, emang followers kamu berapa sih? Ya lihat aja deh sendiri, aku lupa. Cerita horor ya. Matiin. Okay. Jadi ada nama orang. Jadi dia setiap malam dia bertinggal di rumah itu 2000 berapa gitu deh. Dan dia di malam hari dia berjoging tidak apa-apa sebetulnya. Kemarin-marin ada orang, dia tinggi sekali, malam gak tahu berapa meter gitu ya. Malam itu ada? Iya, malam itu doang. Terus dia sambil aneh banget, katanya ke atas bulan, dia senyum kayak gini, terus joget-joget. Kesurupan? Nggak tahu kenapa, gue nggak tahu kenapa itu. Dia cerita gitu tuh ke orang. Oh iya? Terus besok-besoknya orang itu berlari berkencang-kencang dan si blue-nya itu yang nengok ke atas itu, kita panggil blue aja ya. Iya, iya. Si blue itu dia sambil ngeliat ke atas berlari-lari ngejar, tapi tetap aja joget, senyum terus lihat ke atas tetap. Cuma kan kayak dia kayak enggak bisa lihat dong ke mana tuh orangnya kan. Iya. Iya. Itu yang mengerikan kan? Iya. Udah merinding. Kok merinding gak sih ini pegangnya? Oh iya. Merinding gak beneran gak? Enggak.